Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Setelah video sebelumnya gue lihat-lihat jalan-jalan ke Podomoro Tenjo. Buat yang teman-teman pengen nonton videonya, gue kasih linknya di deskripsi ya. Cek aja nanti di deskripsi kalau pengen lihat Podomoro Tenjo. Nah kali ini kita akan lihat-lihat Modern Cilejit ya. Oke seperti biasa gue ngasih info tipis-tipis aja ya. Buat teman-teman yang pengen info lebih detail, lebih baik langsung datang aja langsung ke galerinya ya. Ini lokasi galerinya enak kok. Pas banget samping stasiun Cilejit. Jadi begitu teman-teman nyampe ke stasiun Cilejit, nggak usah naik ojek lagi, udah tinggal jalan kaki aja ke galerinya. Udah gitu galerinya juga udah bagus banget ya, gede ya, mewah, udah kayak Disneyland ya, gedungnya tuh keren banget gitu. Kalau teman-teman pengen naik motor, itu teman-teman bisa lewat Daru ya. Itu gue udah bikin videonya, nanti linknya juga gue kasih di deskripsi. Itu lengkap, bener-bener lengkap, nggak gua skip naik motor dari Daru sampai Modern Cilejit. Itu cuman 10 menitan ya. Oke, gua minta maaf ya kalau gua cuman bisa ngasih info tipis-tipis aja karena gua waktu itu cuman nganterin temen gua doang. Gua nggak enak kalau nanya-nanya detail sedangkan gua nggak ngambil ya. Emang nggak ada niatan buat ngambil di sini. Berikut tabel harga dari temen gua yang kemarin nanya-nanya. Ini harga terakhir yang kita datengin ya, makanya sewaktu-waktu juga kan takutnya harganya naik tuh. Maaf kalau kurang jelas ya, makanya kalau mau yang lebih jelas bisa langsung datang aja deh ya. Oke ya, langsung aja yuk kita akan saksikan videonya Modern Cilejit. Gila, ini udah bagus banget teman-teman, Modern Cilejit dalamnya. Gue baru lihat nih dalamnya kayak gini. Udah kayak taman hiburan ini mah. Tamannya bagus, jalannya bagus, lihat. Keren sumpah. Itu rumah contohnya di sana. Nah, ini ruang resepsionisnya. Buat yang pengen berkunjung ke situ dulu nanti daftar. Ya. Ini dalamnya. Ya, jadi ini di dalam galeri marketingnya ya kayak gini. Tuh. Modelnya temanya bar gitu, ada minuman-minuman. Nah ini gue lagi nganterin teman gue nih, dia lagi nyari-nyari rumah juga di sini. Tuh teman gue tuh lagi nanya-nanya dia. Oke ini denahnya semuanya, master plan-nya tuh Modern Cilejit, skalanya 1 banding 1.250, ada 1.000 hektar totalnya ya. Nah, di sini udah ada nih tombol-tombolnya buat ngelihat lokasinya. Kita nyalain nih. Stasiun Cilejit nyala nih. Tuh, itu nyala tuh. Itu Stasiun Cilejit yang kita sekarang berada di situ. Nah, kita matikan lagi. Marketing Gallery ini nih ya, gedung yang tadi. Tuh. Nah, itu kita lagi di situ tuh. Gedung galeri. Marketing galeri. Nah ini mungkin nama-nama perumahannya ya. Pintu gerbang selatan nih, di mana nih coba? Oh itu tuh. Pintu gerbang selatan nanti di situ. Ya. Nah ini sisanya klaster-klasternya nih. Ada klaster Rama, klaster Anai, klaster Lintang, Meratus, Pasai. Ini Sentara Park nih, di mana Sentara Park nih? Kita lihat. Oh, itu Sentara Park tuh. Jadi nanti di dalam gedung ini tuh jadi Sentara Park ya. Makanya gue lihat tadi kok udah kayak taman hiburan aja, rapi banget gitu. Ternyata emang jadi Sentara Park nanti di depan situ. Gila, ini nanti bakal kayak gini nih. Projectnya nih. Sama kayak Podomoro ya, gila gede banget ini. Kota Mandiri bener ini mah. Nah itu stasiun Cilejit tuh. Nah itu kita di situ tuh sekarang no, yang gedung ini nih. Nah kita sekarang di situ. Nanti kedepannya, waduh kayak gitu tuh lihat perumahan semua. Di sono gedung-gedungnya no. Ya. Berarti ngeluasnya sampai sono ya. Wow, teman-teman ya, jadi ini arah ke Daru, Rangkas Bitung, ini arah ke Tanah Abang ke sono keretanya ya. Nah, berarti ini dia ngeluasnya arah ke Daru, teman-teman.
Jadi Daru juga nanti bakal kecipratan tuh ramenya. Ngeluasnya ya sampai sono noh. Sono-sono noh. Gila. Wah, bener-bener deh ini mah udah kayak Jakarta ya. Gedung-gedungnya buset banyak banget. Tadi yang rel kereta ya. Ini yang arah Daru nih rel keretanya nih. Ini arah ke Daru. Berarti nanti gedung-gedungnya perumahannya banyak ya. Itu yang kecil-kecil perumahan semua tuh. Gila. Perumahannya. Ih, gua bener-bener gak kebayang ini kalau udah jadi semua gimana ini daerah sini ya. Nah, kalau ini daerah pergedungannya nih. Gedung-gedung di sini semua nih. Ini nanti jadi jalan raya nih, jalan raya ala Balaraja nih. Entah ini tol atau apa nih. Ya, jadi gedung-gedungnya di daerah sini nih. Nah, perumahan-perumahannya di sana, perumahan-perumahan. Benar teman-teman, yang tadi jalan gede itu jalan tol ya. Tuh, future tol Serpong Balaraja itu jadi tol tuh. Yang jalan gede tadi itu tol. Jadi ke sono ala Balaraja, ini Serpong sini. Ih, mantep. Oke teman-teman, ini kita udah ada nih rumah contohnya. Maketnya, ini yang tipe 45 tanah 96. Kayak gini bentuknya. Kita lihat dalamnya yuk. Tuh. Jadi itu pintu masuknya, langsung ruang tamu. Ruang keluarganya tuh ya, di sininya dapur. Ya kan? Nah, ini kamar satu di depan, di tengahnya ada toilet. Belakangnya kamar lagi. Belakangnya taman. Ya, jadi ini contoh untuk yang tipe 96. Gila, enak nih sama kayak modern cil apa? Podomoro Tenjo ya. Maksudnya dengan melihat ini aja kita udah bisa tahu gambarannya gitu, rumahnya bagus. Dalamnya udah kelihatan gitu ya, denahnya gimana layout-nya ya. Nah, ini untuk yang tanah tipe 36 tanah 84. Kayak gini bentuk model rumahnya depannya. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah, kalau ini dalamnya hampir sama, dia masuk situ langsung ruang tamu, ruang keluarga juga gabung. Nah, kalau ini dapurnya di belakang nih, teman-teman tuh. Kalau tadi dapurnya di samping ya. Ini di belakang tuh, ruang makannya di situ tuh, nyatu sama ruang keluarga. Nah, kalau model kamarnya sama ya, di depan satu, di tengahnya kamar mandi, di belakangnya kamar lagi. Terus ada taman-tamannya. Ini yang tipe 84, oke. Dan yang terakhir nih tipe 27 tanah 72. Nah, ini tampak depannya ya, kayak gini. Kita lihat layoutnya sekarang. Layoutnya tanah 72 ya. Itu pintu masuk langsung sama langsung jadi ruang keluarga dan ruang tamu ya. Oh, kalau ini kamar mandinya di sini, nggak di tengah. Dapurnya di belakang. Ini taman. Ini kamarnya. Bersampingan langsung kamarnya ya. Kamar satu, kamar dua bersampingan. Kamar mandinya di situ. Ya, ini rata-rata standar tanah 70-60 kayak gini ya desainnya ya. Jadi nanti kalau mau bikin kamar lagi atau diluasin kamarnya paling ke belakang nih, taman nih. Dijadiin kamar lagi atau kamar mandinya biasanya orang-orang pada dipindah ke belakang sini. Ini tanah 72 ya. Oke, ini tadi tampak depannya tanah 72. Mobil masuk ya, parkiran. Ini tampak depan dari tanah tipe 84 meter. Ya. Kayak gini. Sama mobil juga pastinya masuk ya. Dan ini adalah tipe yang paling tinggi tanah 96, tipe 45 tanah 96. Nah, kayak gitu. Tampilan depannya ya. Oke, langsung aja kita pulang ya. Jadi sekian dulu videonya. Gua mau lihat rumah contoh tadi tapi takut hujan nih, udah gelap banget noh. Di sana mah udah hujan noh. Ini udah rintik-rintik nih. Ya udah deh. Sampai situ, tapi dari lihat marketnya aja tadi udah jelas kan rumah contohnya. Ya, udah bagus kok itu udah. Jelas banget, nggak harus lihat ke rumahnya juga dengan lihat marketnya tadi udah jelas sih. Oke ya, udah sampai sini aja dulu. Video kita, sampai jumpa di video selanjutnya.